ribuan nelayan wilayah pantai Logending, Padalen, Karangduwur, dan Pasir Kebumen memilih tidak melaut karena cuaca buruk. Ketinggian gelombang yang cukup ekstrim memaksa nelayan menambatkan perahu menjauh dari bibir pantai dan saling mengikat antar perahu agar kapal tidak terseret ataupun rusak akibat saling berbenturan. Salah seorang nelayan Pantai Pasir, Rosim, mengatakan, tidak sedikit nelayan yang beralih profesi menjadi petani, buruh bangunan, dan pekerjaan lainnya agar tetap bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sudah berapa hari Mas tidak melaut, Mas? Sudah 4 hari. Aktivitas yang dilakukan hari ini nih, Mas? Ya gini, megang-megang alat yang mau besok diberangkatkan kalau udah ada cuaca yang baik. Nelayan berharap kondisi di perairan kembali normal sehingga nelayan bisa segera melaut. Wasis Budi, TVRI, Jawa Tengah.